He's heading your way. Hi. All right, just stay there. Now. Stay there. Now. I really liked you, man. But now. Hey, Boy Scout. Halo para pecinta film action, balik lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas salah satu film aksi menarik berjudul yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa berlama-lama, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Film diawali dengan menampilkan sebuah kejadian baku tembak di sebuah ruangan, yang mana pada kejadian itu, dua orang yang sedang bertugas terlihat tumbang oleh beberapa orang yang menyerang tempat tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan untuk mengetahuinya, kita akan dibawa pada waktu 5 jam sebelum kejadian itu berlangsung. Dijelaskan tempat tersebut dinamakan Ruang Kawat, sebuah pusat komando berteknologi tinggi yang digunakan pemerintah untuk mengawasi para penjahat paling berbahaya, yang dijalankan oleh seorang agen keamanan dalam negeri bernama Sam Mueller, yang saat ini terlihat sedang menunggu petugas baru yang nantinya akan menjalankan ruangan ini, yang datang dengan keadaan terlambat bernama Justin Rosa. Rosa, how you doing? Dijelaskan di hari pertamanya ini, Justin diberi misi oleh Sam untuk mengawasi seorang kartel penyelundupan senjata terkenal bernama Eddie Flynn yang selama ini telah dia pantau. Seorang agen lainnya yang bernama Nor menjelaskan hal tersebut mereka lakukan juga untuk mengungkap seorang perantara dari Eddie yang biasa dipanggil dengan nama kode Junior, yang saat ini identitasnya masih bersifat misterius. Dan setelah selesai dengan pembahasan tentang ruangan ini, Justin pun akhirnya ditinggalkan oleh kedua rekannya tersebut yang kini telah pulang. Pada awalnya semua berjalan dengan begitu normal. Saking normalnya, Justin bahkan sempat terlihat sedikit bosan pada ruangan ini. Hingga pada akhirnya dia mulai melihat sosok Eddie yang saat ini sedang diawasinya, yang saat ini sedang bersama dengan tiga orang gadis di dekatnya. And you're taking us. Right. Paranoid prick. All because you think someone wants to kill asses back up. Dan saat sedang bertugas itu, Justin tiba-tiba kedatangan seorang petugas yang berjaga di bawah bernama Mike, yang ingin mengajaknya berkenalan. Nah, pada pertemuan Justin dan Mike ini, Justin yang saat itu pergi ke toilet dibantu oleh Mike, tak menyadari tentang sebuah penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang berpakaian layaknya seorang petugas, setempat kediamannya Eddie. Terlihat orang-orang tersebut menghabisi dua orang wanita temannya kekasihnya Eddie, sebelum pada akhirnya mereka menyekap kekasihnya Eddie tersebut. Eddie yang menyadari hal itu berusaha untuk menghubungi perantaranya yang bernama Junior, yang mana percakapannya tersebut terekam di ruang kawat yang saat ini masih ditinggalkan oleh Justin. Hingga tak lama berselang, Justin yang kembali itu pun akhirnya menyadari sebuah penyerangan yang terjadi tersebut setelah dirinya mendapati sebuah percakapan Eddie yang terekam. Disaksikan langsung oleh Justin, kelompok tersebut terlihat berusaha mencari keberadaan Eddie yang bersembunyi dengan memanfaatkan kekasihnya yang telah disekap. Justin yang kebingungan, kemudian mencoba menghubungi Sam yang ingin ke bar, namun hanya ditanggapi oleh pria tersebut dengan begitu santuy, hingga membuat kebingungan yang dirasakan oleh Justin semakin meningkat. Untungnya pada saat bingung itu, Nor tiba-tiba menghubungi Justin dengan maksud untuk menanyakan kartu VIF-nya yang tertinggal. Justin pun langsung memanfaatkan hal tersebut untuk memberitahukan atas apa yang telah terjadi itu kepada Nor. Nor menjelaskan, kelompok yang menyerang kediaman Eddie kemungkinan adalah DIA, sebab semua satuan telah dilarang untuk melakukan operasi secara langsung ke kediamannya Eddie, terlebih lagi apabila hal tersebut tanpa sepengetahuannya. Nor kemudian menjelaskan alasan mereka dilarang untuk melakukan penangkapan langsung kepada Eddie dikarenakan Sen yang ingin mendapatkan daftar nama-nama para polisi korup yang Sen duga diketahui oleh Eddie. Menyadari hal tersebut kini semakin serius, Nor pun berniat untuk kembali ke tempat kerjanya itu. Setelah selesai bicara, Justin kemudian melihat Eddie yang mulai beraksi dengan berhasil menghabisi salah seorang kelompok itu dengan tangannya. Namun, Justin yang melihat Eddie kini mulai telah terjebak, akhirnya mulai mempengaruhi pikirannya yang tak ingin Eddie koit.
Dikarenakan perkataan Nor yang menjelaskan tentang Eddie yang telah memiliki daftar nama-nama polisi kodok yang selama ini diincar oleh Sen, yang apabila Eddie koit, maka pupuslah semua perjuangan Sen yang selama ini dia lakukan. Atas dasar itulah, Eddie pun kemudian nekat melanggar sistem protokol kerjanya dengan secara langsung menghubungi Eddie dengan maksud untuk menyelamatkannya dari kepungan kelompok tersebut dengan cara memberitahukan lokasi keberadaan musuh. Eddie pun berhasil diselamatkan. Terlihat Justin yang dihubungi oleh Eddie nampak tak percaya dengan apa yang telah dia lakukan. Justin yang kebingungan kemudian mencoba meminta bantuan kepada kantor sheriff terdekat dengan menghubungi atasan di kantor tersebut yang bernama Robert. Justin berharap Robert mau mengirimkan beberapa pasukannya ke tempat Eddie yang telah diserang oleh kelompok tersebut. Kini, dikarenakan Justin dan Eddie telah melakukan kontak, nomor Justin pun akhirnya tersimpan di ponselnya Eddie, yang kemudian mencoba menghubungi Justin dengan maksud untuk mempertanyakan tentang Justin yang telah diketahui sebagai anggota geng itu, kenapa tiba-tiba mau menolongnya. Namun hanya ditanggapi Justin dengan begitu santuy. Justin kemudian kembali berbicara dengan Sam dengan menjelaskan semua hal yang telah terjadi yang kini menimpanya. Namun Sam yang telah mengetahui Justin yang telah melakukan kontak dengan Eddie membuat Sam begitu marah. Belum lagi Justin yang telah meminta bantuan kepada petugas sheriff yang menurut Sam sebagai tindakan paling keliru. Dikarenakan Sam yang tak mempercayai polisi di tempat tersebut yang dianggapnya terlalu banyak korup. Sebelum panggilan berakhir, Sam meminta agar Justin kembali menghubungi Robert untuk mengatakan bahwa laporan yang sebelumnya dia terangkan tersebut hanyalah sebuah karangan belaka. Di tengah ketegangan tersebut, Mac tiba-tiba muncul. Terlihat Justin yang sedang sibuk itu pun kemudian meminta Mac untuk segera pergi meninggalkannya. Justin kemudian mendapat panggilan dari Robert yang memberitahukan hasil penyelidikannya mengenai kediaman Eddie yang dinilainya aman-aman saja. Justin yang melihat hal tersebut dari kamera pengawasnya menyadari kepala polisi itu telah berbohong. Nampak para polisi yang dikirim Robert terlihat seperti bekerja sama dengan para kelompok yang menyerang kediaman Eddie itu. Kembali ke sisi Eddie, terlihat pria tersebut kembali menghubungi Justin demi untuk mengenalinya lebih dalam. Di sini Justin mengungkapkan kepada Eddie bahwa Robertlah yang berniat ingin membunuhnya. Setelah sebelumnya Justin menyadari hal tersebut dari para anak buahnya Robert yang terlihat berkomunikasi dengan kelompok yang menyerang kediamannya Eddie. Mendengar hal tersebut, Eddie pun langsung menghubungi Robert yang percakapannya itu tersambung langsung pada ruang kawat yang dijaga oleh Justin. Pada saat Eddie dan Robert berdebat, identitas Robert pun akhirnya terungkap yang tak lain adalah Junior, sosok misterius yang selama ini identitasnya ingin dibongkar oleh Sam. Robert akhirnya mengungkapkan kepada Eddie bahwa memang dirinya lah yang telah merencanakan misi tersebut untuk menghabisi Eddie dengan alasan keberadaan Eddie yang menurut Robert akan membahayakan organisasinya. Eddie yang mendengar hal tersebut tentu saja langsung dibuat murka oleh pernyataan Robert tersebut. Di sini Eddie juga mengatakan tentang sosok Justin yang telah mengawasi pergerakannya yang mengisyaratkan bahwa pembicaraan mereka juga telah didengar oleh seorang agen lainnya yang tak lain adalah Justin. Menyadari hal bagus tersebut, Eddie pun kemudian berencana untuk mengajak Justin bekerja sama dengannya untuk menghabisi Robert. Dikarenakan Justin yang kini telah mengetahui sosok Robert yang sebenarnya, yang juga telah disadari oleh Robert, tentu saja akan mengincar nyawa Justin untuk melindungi identitasnya. Benar saja, perkataan Eddie pun kemudian terbukti setelah Justin menyaksikan sendiri pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Mike yang berada di lantai bawah dengan menghabisi rekannya sendiri dan juga beberapa pasukan yang kini dilihatnya sedang menuju tempat kerjanya yang tak lain adalah atas perintah dari Robert. Justin yang merasa bimbang itu pun dikarenakan sebuah daftar penting yang diincarnya dari Eddie belum dia dapatkan, akhirnya tak ada pilihan lain selain menuruti permintaannya Eddie untuk membantunya selamat. Mereka berdua pun kini mulai bekerja sama. Di bawah komando Justin, Eddie berhasil menghabisi 3 orang kelompok yang datang kepadanya. All clear. Setelah kejadian itu, Justin mendapat panggilan dari Robert yang ingin mengajaknya damai. Apabila Justin mau menghapus semua barang bukti yang berada di tangannya,
Namun hal tersebut tentu saja ditolak oleh Justin, yang kemudian dengan terpaksa membuat Robert akan membiarkan pasukannya datang untuk menyerbu ruang kawat yang dijaga oleh Justin tersebut. Sementara itu, para kelompok tersebut yang kini telah muak dengan Eddie yang terus bersembunyi, melakukan eksekusi kepada kekasihnya Eddie tepat pada saat mereka sedang berbicara. Yang mana hal tersebut tentu saja membuat Eddie begitu marah. Justin yang melihat hal tersebut kemudian meminta Eddie untuk segera pergi ke ruang bawah tanah untuk merencanakan strategi selanjutnya. Yang mana pada waktu bersamaan terlihat Mac yang akhirnya datang untuk menghabisi Justin. Untungnya Justin yang telah menyadari hal tersebut kemudian langsung melakukan perlawanan hingga menyebabkan adu mekanik di antara mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan Mike, Justin kembali ke monitor dan melihat kelompok tersebut telah berhasil mengkoekkan seseorang yang Justin duga adalah Eddie. Dan kemudian sebuah hal menarik pun diperlihatkan. Ya, Eddie rupanya telah menyamar menjadi salah seorang dari kelompok tersebut dengan pakaiannya. Dan kemudian langsung menghabisi kedua orang yang ada di hadapannya itu dengan begitu cerdas. Yang mana hal tersebut membuat Robert berpikir telah berhasil menghabisi Eddie setelah kembali menghubungi Justin. Yang mana hal tersebut tentu saja membuat Justin langsung mengejeknya. Setelah itu Justin dan Eddie pun kembali bekerja sama. Namun sebelum memulai aksinya, Eddie terlebih dahulu menanyakan alasan kenapa Justin mau membantunya. Yang kemudian langsung diungkapkan Justin yang tak lain adalah demi mendapatkan daftar nama para polisi korup yang diketahui oleh Eddie. Namun, Eddie berkata bahwa dia sama sekali tak mengetahui soal daftar yang dimaksudkan oleh Justin. Mendengar hal tersebut, Justin hanya menanggapinya dengan meminta Eddie agar terlebih dahulu fokus pada misinya kali ini. Saat mereka beraksi, Eddie kembali berhasil menghabisi beberapa kelompok tersebut di bawah komandonya Justin. Hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan tempat di mana kekasihnya Eddie dieksekusi. Tanpa banyak bacot, Eddie pun langsung menghabisi wanita yang telah mengeksekusi kekasihnya tersebut. Musuh mereka pun kini hanya tertinggal di bagian lantai atas. Merasa misinya akan selesai, Eddie kemudian malah merencanakan sesuatu sebelum melakukan penyerangan, yaitu dengan nekat menyerang sambil melakukan aksi bunuh diri, yang tentu saja hal tersebut membuat Justin menjadi kesal. Sementara itu, beberapa pasukan terlihat hampir tiba di ruangannya Justin, bersama dengan Sen yang akhirnya juga tiba di tempat ini. Saat mereka bertemu, Justin sempat mengira kalau Sen merupakan bagian dari petugas pengkhianat tersebut, sebelum pada akhirnya dia berhasil diyakinkan oleh Sen yang begitu tenang itu. Setelah Justin menjelaskan tentang identitas Robert yang merupakan junior kepada Sen, mereka berdua pun kemudian bersiap bersama-sama untuk melawan para kelompok pengkhianat yang sebentar lagi akan segera tiba. Hingga tak lama berselang, perang puncak pun akhirnya terjadi di antara mereka semua. Yang mana pada scene ini telah ditampilkan pada scene saat pertama kali film ini dimulai. Terlihat, Sen yang pingsan berhasil diselamatkan oleh Justin yang berhasil menghabisi semua kelompok tersebut. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan Robert yang akhirnya muncul di tempat ini. Namun sialnya North yang juga datang malah menjadi bumerang bagi Justin yang saat ini dimanfaatkan oleh Robert untuk menuntaskan misinya, yaitu meminta Justin untuk segera menghapus semua barang bukti tentang Robert yang merupakan dalang dari serangan ini. Even if I delete this. Untungnya file tersebut gagal terhapus dikarenakan Nor yang tiba-tiba melakukan pemberontakan yang kemudian langsung dimanfaatkan Justin untuk melawan Robert. Hingga pada puncaknya, Robert pun berhasil dihabisi oleh Nor. Pada saat file tersebut, Burnett ingin mengeksekusi Justin. If you just would've listened, sticks and stones, Special Agent Rosa. Setelah kejadian itu, Justin pun langsung memberitahukan tentang daftar yang dikatakan Eddie yang rupanya tak ada itu kepada Sen. Tak lupa dia juga memberitahukan tentang Eddie yang telah mengakhiri hidupnya. It doesn't exist. Assuming
Mendengar penjelasan Justin itu, mereka bertiga pun kemudian langsung pergi dari tempat tersebut sambil mengatakan bahwa Justin lah yang harus bertanggung jawab dalam insiden ini. Terlihat, di bagian akhir film ini, Eddie rupanya masih hidup, yang menyatakan tentang dirinya yang ingin sekali bertemu dengan Justin yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Benar-benar ending yang begitu mengajungkan. I'm looking forward to see you soon, Special Agent Bowser.